Pemerintah telah mengurangi cuti bersama selama 3 hari pada momen Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19. Peningkatan arus mudik di Kota Pemantang Siantar terpantau meningkat dari hari-hari biasanya. Sejumlah kendaraan pemudik berasal wilayah Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara pada H-2 dan H-1 terpantau mulai melintasi Kota Pemantang Siantar menuju kota lainnya seperti di Jalan Medan Pemantang Siantar dan ruas di Jalan Simpang. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Pemantang Siantar tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah agar tidak melakukan perjalanan yang tidak penting dan menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19. Biasanya di Simpang 2 ini, kemudian di Jalan Medan Pemantang Siantar perlu jaga. Namun kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang 2 ini terlihat agak sedikit meningkat untuk volume kendaraan bermotor. Dilihat hari ini, bisa dilihat sendiri di jalan peningkatan terjadi kurang lebih sekitar 20 atau 30% dari biasanya. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Joan Barita melaporkan.